kita saatnya kasih kesempatan untuk audiens di sini yang akan bertanya kepada Bu Risma mengenai dukungan rakyat Indonesia, enggak hanya Surabaya, mengenai dukungan rakyat Indonesia untuk mempertahankan Bu Risma tetap menjadi wali kota kami. Bagaimana tanggapan Bu Risma tentang hal ini? Susah kali jawabnya. Ya saya sebetulnya menjadi pemimpin itu kita korban, mengorbankan sebagian dari diri kita. Bahkan mungkin kalau saya hampir semuanya saya korbankan untuk itu, warganya. Ada satu sisi memang di saya bahwa sebenarnya belum selesai, masih banyak yang membutuhkan saya, terutama masyarakat-masyarakat yang kekurangan. Ada satu sisi kadang saya tetap manusia, punya sifat jelek yang kadang saya juga putus asa gitu ya. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan itu makanya saya kembalikan ke Tuhan, nanti bagaimana petunjuk Tuhan kepada saya. Bu Risma ini kalau saya perhatiin cocoknya jadi negarawan. Ya, karena seorang negarawan itu kan punya ciri karakternya itu bekerja untuk kepentingan orang banyak dan lebih mementingkan bangsa gitu ya, dan warganya ya, dan warganya gitu. Jadi Abi, Ibu Risma sudah seorang negarawan sekarang, jangan salah. Sebetulnya saya tidak berhak ngomong Indonesia karena saya ada di Surabaya. Tapi yang saya tahu bahwa sebetulnya banyak sekali orang Indonesia ini yang pandai, orang Indonesia ini yang pinter, yang sayang sebetulnya belum bisa dikeluarkan. Memang tugas-tugas kita ini bisa mengeluarkan itu. Bagaimana Bu pengorbanan dari sisi waktu yang Ibu luangkan untuk keluarga Ibu sendiri? Saya sudah sampaikan saat saya terpilih, karena saya juga gak yakin saat itu terpilih gitu. Saya sampaikan bahwa sekarang ini saya sudah bukan milik keluarga lagi. Dan siap gak saya sampaikan begitu? Mereka harus siap, karena memang tidak bisa. Sumpah saya itu tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Meskipun kadang juga saya juga sempat mikir bagaimana dengan anak saya begitu. Tapi saya yakin kalau saya memelihara anak-anak tadi, anak-anak saya juga akan dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana? Ada tanggapan dari audiens? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu, bagaimana cara Ibu membagi perhatian kepada keluarga dan pekerjaan. Yang kedua, saya di sini mempunyai harapan untuk Ibu. Ibu selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dan dapat menularkan semangat positif sebagai seseorang pemimpin dan sebagai ibu rumah tangga untuk Indonesia baru yang lebih baik. Bu Risma, kenal suara ini Bu? Ini suara seorang mahasiswi jurusan sistem informasi ITS angkatan 2012 namanya Tantri Gunarni. Ini adalah putri Ibu Risma. Ini anak saya. Makasih Mbak Tantri, selamat datang. Dia salah satu dari dua anak saya yang mungkin tidak terlalu saya pernah suatu saat ya, nggak lama, 3 minggu atau 2 minggu yang lalu, saya pergi sama dia. Dia biasanya seminggu gitu saya usahakan saya bisa pergi sama dia dengan anak saya yang satunya, dengan suami saya kadang-kadang. Saya pergi bertiga, dia, suami saya, sama saya mau makan. Ternyata di tengah jalan hujan.
saya ngomong, mama gak bisa, terus mama harus pergi. Saya tinggallah mereka di diaman saya sama ajudan saya keluar. Gak jadi makan itu. Karena saya mau memantau hujan iya, dan kemungkinan karena, banjir iya, tadi ya Bu ya. Saya memantau itu. Dia merasakan itu. Ini dulu sekolah SD, itu yang tadi saya katakan. Pada waktu SD itu nilainya jelek sekali. Sorry ya. Tapi sekarang lumayan setelah mahasiswa. Artinya lumayan. Dia dipelihara oleh Tuhan gitu ya. Gimana Mbak Tantri? Tadi ya, mau dulu makan gak jadi karena ibu harus memantau hujan gitu ya. Kemudian dipeliharanya oleh Tuhan loh ini. Pergi dengan orang tua itu sesuai dengan sebisanya mama sendiri, bisanya kapan, nanti saya juga menyesuaikan. Dengan begitu saya bisa bertemu orang tua saya sendiri. Dulu waktu ibunya terpilih, terus pamit mau jadi wali kota, kamu perasaannya ikhlas atau bangga atau sedih, wah, atau wah, bakal ditinggal terus atau gimana? Di satu sisi ikhlas juga, di satu sisi juga bangga. Mungkin susah apa duka sama senangnya bisa Tantri jadi satu. Tantri, kan banyak terutama masyarakat di Surabaya mengidolakan ibu kamu ya. Kamu sendiri melihat ibu seperti apa sih? Di satu sisi saya juga bangga banget bisa punya orang tua yang bisa membantu orang lain dengan memberi apapun yang udah dikasihkan kepada orang-orang tersebut. Dan di satu sisi saya juga bisa mencontoh apa yang udah diberikan orang tua saya kepada orang lain. Bu Risma gak cuma jadi kebanggaan warga tapi juga putrinya sendiri. Tantri, bawa sesuatu, apa itu, untuk mama? Sial. Sial, Kenapa sial? Filosofi ini dia. Satu sisi terus. Mama tuh suka batik, terus warna kesukaannya tuh orange. Orange, oh, bener ya Bu? Ini kadang lupa meluk anaknya. Kalau anak-anak yang lain meluk, ini kadang lupa meluk anaknya. Tantri, ada yang ingin disampaikan harapannya untuk mama ke depan sebagai orang tua dan juga sebagai pemimpin? Mungkin mama bisa sekuat hatinya, sekuat baja, supaya bisa menghadapi apa yang akan datang. Dan nanti gak boleh nangis. Iya. Jangan nangis kalau di rumah. Terus kalau pengen cerita, cerita aja gak apa-apa. Ibu jangan menangis. Ibu Risma, tolong ibu jangan menangis. Ibu Risma, ibu jangan menangis. Lagunya Slank yang judul aslinya Bim Bim Jangan Menangis. Ya, tapi nanya, sengaja digubah. Saya mau nanya Mbak Retno, kenapa jadi ikutan nangis? Apa Bu yang dirasakan waktu dengar lagu tadi? Saya sempat dibilang pemimpin cengek. Saya terus terang mau dibilang pemimpin, mau dibilang apa, saya enggak peduli. Jadi saya juga enggak kepingin kok, saya bilang gitu. Saya juga gak kepingin, kalau sekarang saya melakukan ini karena ini adalah amanah saya sampai detik ini. Jadi bukan karena saya sebagai pemimpin, tapi saya memang punya kewajiban itu. Dan kewajiban itu nanti akan ditagih oleh Tuhan kepada saya.
kenapa kadang saya juga hal pribadi itu saya kesampingkan gitu. Kenapa? Karena sumpah saya memang mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Itu yang saya coba benar-benar lakukan gitu, usaha semampu saya. Kadang saya tuh kalau merasa jadi wali kota tuh baru setelah tanda tangan itu. Karena kalau tanda tangan itu kan risikonya macam-macam kan. Ada risikonya dampaknya ke masyarakat, masyarakat lebih menderita atau lebih senang, atau dampaknya juga ke masalah hukum. Itu saya baru merasa bahwa saya wali kota. Makanya kalau saya bantu misalkan padamkan api, saya bantu nyapu, itu kadang saya lupa kalau saya wali kota gitu. Kalau tukang sapu dia nyapu, apa bedanya saya dengan dia? Kalau kota ini kotor, itu adalah bagian tanggung jawab saya. Artinya saya juga tukang sapu gitu. Ya. Jadi itu yang saya rasakan kayak gitu. Bu, kalau tadi kan Tantri sudah menyampaikan harapannya untuk ibu sebagai mama dan juga sebagai pemimpin. Harapan ibu untuk Tantri? Ya dia nggak terpengaruh terhadap apa yang saya alami. Dan anak-anak saya bisa menyelesaikan sekolahnya. Amin. Saya rasa saya sudah mengajarkan kepada mereka bahwa menolong orang lain itu tidak boleh berhenti. Karena kita masih beruntung diberikan ada yang cacat, tadi berkebutuhan khusus. Kita diberikan lebih oleh Tuhan dengan fisik yang sempurna. Karena itu kita tidak boleh berhenti untuk nolong orang lain. Saya titip begitu saja. Saudara, ada banyak cara untuk memimpin sebuah kota. Tri Risma hari ini kita kembali di Indonesia Baru. Ada 5 personil slang. Ini jalan-jalan semua misah-misah, Bu. Kalau Mas Bim-Bim kemarin kemana? Oh iya, aku ketemu sama slankers, Bu. Dilihat aja ya. Oke. So kalau buat slankers Surabaya, menurut lo bangga ya sama punya wali kota terbaik, salah satu yang terbaik di dunia malah ya, intinya gitu. Terus kalau buat slanker, apa yang dilakukan Ibu Risma itu sangat berguna, manfaat kan habis konser bisa tahu gitu arah-arah slanker. Kalau dari luar kota kan banyak yang kalau konser Surabaya dari Jawa Timur terutama itu bisa di tampung apa disediain kayak transportasi kemana lebih mudah ya? Truk ya kayak ya alhamdulillah punya yang sangat peduli sama slanker seperti kita. Ternyata Bu Risma perhatiannya sampai kepada slanker. Jadi kalau habis konser sampai ya konser, Bu ya, ya dikasih tumpangan untuk ya pulang gitu ya. Ya supaya mereka cepat, karena kalau enggak dia akan cari tumpangan gitu. Nah kan bahaya untuk mereka. Nah kalau kita siapin kendaraan, kita antar mereka minta ke arah mana. Habis ini, selain ini minta diantar ke Jakarta nih, Bu. Pakai mobil satpol ya. Itu biasanya gimana, Bu? Ibu Risma memantaunya seperti apa, Pak? Langsung apa lewat gimana? Biasanya kalau slang gitu kan, karena kalau slang itu banyak yang dari luar kota, saya mantau sendiri. Jadi saya enggak di antara konser itu, saya justru di luar mengendalikan itu. Oh, di sini ada sekian anak. Di sini saya pantau, nanti dia akan datang mobilnya. Dijemput kemudian diantar begitu. Tapi kalau bonek, saya ada di antara mereka. Karena supaya saya juga bisa kendalikan mereka. Jadi kalau turun saya bilang gitu, kalau mereka naik di atas turun saya bilang gitu. Turun, saya bilang turun mereka. Oke. Nah, ini kan Bu Risma ini jadi berarti ibunya slanker dan ibunya bonek. Kemarin siapa yang ketemu bonek? Treatmentnya beda. Yang ketemu bonek siapa kemarin? Beda. Ah, Bang Ivan, gimana tuh? Iya, ketemu kemarin tuh saya silaturahim, silaturahim sama komodo juga. Komodo. Udah habis itu silaturahim sama bonek. Sama bonek. Oke. Ya ngobrol-ngobrol. Ada nggak om tanya? Ada. Komodo. Menurut dengan kepemimpinan Bu Risma ini sebagai seberapa menurut dia peduli sama bonek itu?
Risma meskipun seorang perempuan, mungkin perempuan tapi mereka peduli, beliaunya peduli pada bonek. Itu dibuktikan di Bantul waktu kita ke sana ya. Teman-teman kan nggak ada bis, akhirnya dia ngirim bis ke sana. Juga ke Bali, ke Bali. Beliaunya juga ngirim bis. Itu pribadinya dia apa pakai dananya? Kita nggak mau tahu masalah itu ya. Cuman tapi yang jelas dia dari, peduli. Dari orang Pemkot, ya ikut hadir dan ikut mengawal juga. Jadi juga bahkan dikirim ke Bantul dan ya, ke Bali ya. Karena waktu itu kan berangkat mereka kejadian ada di Lamongan, ada bonek anak-anak saya meninggal di situ. Nah, kemudian di situ rame, akhirnya tidak ada yang satu pun yang mau kendaraan mau ngangkut mereka. Mereka posisi di Bantul. Kemudian karena nggak ada, saya kirim bus dari Surabaya. Saya ikuti terus sampai jam 3 pagi saya ngikuti mereka. Sampai mana saya juga takut mereka terancam gitu. Nah, kemudian anak-anak di Nganjuk kita pindah. Jadi kita pindah kendaraan ke Surabaya kayak gitu. Itu Ibu sampai mantau semua 3. Ya, jumlahnya Ibu tahu persis, sampai di mana tahu persis. Iya, sampai di mana, kemudian jam berapa mereka nyampe, saya tahu persis. Luar biasa. Ibu Risma, kapan istirahatnya Bu kalau gitu? Berapa jam tidurnya Bu? 2 jam. Cukup. Selain berapa jam sih tidurnya? 7. Banyak. 7. Banyak. Bisa 9 lagi. Berikutnya Mas Rido ya. Mas Rido jalan-jalan kemana? Oh iya, kemarin Bu Risma, saya sempat ketemu dengan beberapa warga dari Surabaya. Dan saya baru tahu kalau Bu Risma punya julukan juga di sini gitu loh. Apa dah? Julukannya Bugiman. Ibu gila taman. Bugiman ya. Tapi benar kan, kita begitu pas landing di Surabaya emang apa hijau banget di Surabaya dan padahal dulu image-nya gersang ya. Padahal gersang banget dulu. Dan kita nyampe juga kondisi panas tapi suasana tetap karena lihat hijau tuh memang enak gitu Bu. Ya mungkin kita bisa lihat apa komentar warga Surabaya. Oke. Mari kita saksikan. Ini kalau kita lihat penghijauan sekarang ini, kira-kira dampak taman di Surabaya sekarang seperti apa? Bisa juga jadi taman hiburan untuk warga-warga Surabaya. Ya. Juga bisa jadi wisata gitu. Orang kan contohnya Taman Bungkul ya, dari Jakarta kan pasti orang misalnya dari Jakarta selain ini pengen lihat Taman Bungkul seperti apa. Ada kan, penghargaan gitu ya? Iya. Jadi dari Bu Risma itu baik banget. Iya. Gimana Bu Risma? Kenapa taman duluan yang jadi prioritas nih? Iya, dulu kan Surabaya itu pertama terkenal panas, kemudian orangnya keras. Nah, terus terang mimpi saya terhadap kota Surabaya itu miniaturnya ada di Bungkul, di mana seluruh lapisan masyarakat, mulai si kaya sama si miskin, mulai bayi sampai lansia, kemudian mulai yang hitam sampai yang putih, bisa ketemu di Bungkul tanpa ada perbedaan, tanpa ada berantem. Di situ mimpi saya bisa terwujud di situ. Jadi ini adalah tempat juga untuk mengurangi tekanan. Tekanan hidup, tekanan macam-macam. Nah, itu tempat itunya bisa di taman-taman itu. Jadi kita buat tematik tamannya. Ada Taman Bungkul, ada Taman Lansia, ada Taman Persahabatan. Di situ ada pohon-pohon wali kota di beberapa negara dan kota. Kemudian ada taman untuk orang kena kanker. Jadi di situ setiap bulan anak-anak yang kena kanker itu ngumpul di situ. Bulan ini ada, bulan depan belum tentu ada. Bulan ini utuh kakinya, bulan depan kakinya terpotong. Di situ ada, kita punya taman itu, juga taman-taman lain. Masih ada satu lagi ya, Mas Abdi ini. Oh iya, kalau saya belusukannya baru tadi sore di kampus ITS. Jadi coba aja kita lihat aja. Okay. Ya. Saya lagi di Indonesia Baru Roadshow. Saya pengen tahu nih, apakah virusnya Ibu Risma nyampe nggak ke anak-anak muda, anak-anak di kampus ITS?
Halo, melihat Ibu Risma kayak gitu memacu semangat kalian nggak? Dalam bentuk apa? Seperti apa misalnya? Ya, yang kalau dari yang kami dengar itu kan Bu Risma itu jadi presiden, amin ya. Jadi presiden, amin. Pengen Ibu Risma jadi presiden. Jadi wali kota itu kan karena bukan karena keinginan dia, tapi karena dia ditunjuk, berarti kan dia sudah memiliki karisma yang sangat baik ya. Basicnya bukan di bidang politik, tapi dia mampu memimpin kota Surabaya ini jadi lebih baik lagi. Bahasanya. Iya. Kampus tadi, banget ya. Kepleset nyebut. Kepleset nyebut, oh, iya. Ini dari hati yang paling dalam. Iya, iya. Tuh, kepleset nyebut bisa kepleset nyebur. Ya, saya selalu berprinsip bahwa jabatan itu tidak boleh diminta. Karena seorang wali kota seperti saya itu harus bertanggung jawab penuh terhadap 3.200.000 orang. Saya harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warga kota, keamanan warga kota. Karena itu tidak mudah itu. Dan saya yakin itu tidak mudah kalau hanya ditangani Risma yang hanya yang banyak keterbatasannya. Karena kalau saya tidak meminta jabatan itu, maka Tuhan akan membantu dengan cara yang lain tentunya. Risma, kalau untuk anak-anak muda, apalagi kiat-kiat Bu Risma kira-kira untuk menginspirasi anak-anak yeah. muda, menyemangati mereka gitu. Apa kira-kira yang akan Ibu Risma lakukan lagi? Jadi saya selalu sampaikan, saya kadang ngajar sehari dua kali di sekolah. Saya juga ketemu mereka, saya ikuti mereka. Sepanjang itu positif saya siapkan. Contohnya yang suka kebut-kebutan, kadang kan banyak yang ngomong itu nakal begitu. Saya ngomong mana enggak, dia enggak nakal. Dia enggak nakal, justru kita harus memberikan ruang untuk anak-anak itu. Saya sampaikan begitu. Saya ikuti mereka, pola mereka. Jadi mereka senang sekali kalau misalkan foto-foto gitu kan, mereka biasa gini. Saya ikut gini lah gitu ya. Itu selain juga biasa gitu. Iya, gini. Untuk gini ya, saya ikuti mereka gini gitu kan. Mereka senang, mereka main basket, mereka main musik. Itu saya ikut mereka gitu. Saya ikuti. Nah, kemudian dari situ saya kemudian nanamkan bahwa keberhasilan, kesuksesan itu hak semua orang. Karena Tuhan itu adil. Jadi tidak ada alasan lagi kalian ngomong saya anak orang tidak mampu atau saya punya keterbatasan, kemudian saya tidak boleh sukses. Karena sukses itu hak semua orang. Oke, menarik banget. Itu tadi perjalanan selek keliling kota Surabaya, menjaring pendapat warganya tentang wali kotanya. Siapa lagi tamu yang akan kita hadirkan di segmen berikutnya? Tetap di Indonesia Baru. Garamannya. Bu Risma waktu itu sudah pernah menjadi tamu Indonesia Baru di Studio 8 SCTV Tower. Waktu itu Ibu cerita menutup 2 atau 3 lokalisasi Bu di Surabaya. 5. Tutup semua. Dari 5 sudah ditutup. Dari 5 ditutup 4. Ditutup 4. Oke. Okay. Oh, tinggal 1 dong. Tinggal 1. Yang 1. Oke. Tapi kita lihat dulu ya cuplikan pernyataan Bu Risma waktu di episode 2 Indonesia Baru yang ini. Jadi sebelumnya begitu aku tahu gitu, terus ada cerita seorang mantan PSK yang sudah tua 62 tahun. Dia pun tidak mau sebenarnya seperti itu. Nah akhirnya ayo kita berikan pilihan, kita memberikan alternatif dia untuk pekerjaannya. Itulah yang membuat Bu Risma terinspirasi untuk menutup lokalisasi. Ada 2 ibu mantan PSK yang akan kita undang ke sini malam hari ini. Ada Ibu 1 dan Ibu 2. Kami persilakan. Selamat malam.
Silakan duduk. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan Indonesia Baru pada malam hari ini. Sekarang berprofesi sebagai apa yang baju coklat? Laundry. 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 Kemudian yang satunya? Pengamen, Bu. Pengamen. Iya. Oke. Ini kini berprofesi sebagai tukang laundry dan satunya sebagai pengamen. Mungkin bisa diceritakan kenapa atau seperti apa kisahnya setelah dulu meninggalkan lokalisasi, meninggalkan profesi sebagai PSK, kemudian sekarang menjadi pengamen. Seperti apa ya, ceritanya? Takut, Bu, karena saya itu ya timbang saya daripada saya dihukum, Bu, lebih baik saya kerja mengamen, Bu, gitu loh. Yang penting saya tidak mencuri, gitu aja. Cari yang halal. Oke. Kemudian yang Mbak Laundry, kita panggil Mbak Laundry dan Mbak Pengamen ya. Sudah berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Iya. Oke, oke. Gimana waktu itu ceritanya dan mungkin gimana perjuangannya? Saya pertama kan cari tamu. Ini kan sudah ditutup. Dapat uang untuk nyaur utang aja. Jadi enggak cukup, ini saya ditolong sama dia. Dibukakan laundry gitu. Di Gang 24. Sekarang ya lumayan aja. Maaf, sudah Mbak, mau nanya berapa lama ya Mbak di lokalisasi? Ya sudah lama, anak saya 17 tahunan. 17 tahun? Iya. Gak bisa ngumpulin uang buat apa gitu selama 17 tahun? Apa? Selama 17 tahun, bisa ibu nggak dapat apa? Nabung. Bisa nabung. Gak bisa nabung. Nabung maksudnya? Ya gak bisa, anak saya banyak. Ibu Risma mungkin bisa diceritakan waktu menutup lokalisasi. Kan ibu menyerahkan bantuan kepada masing-masing PSK saat itu. Ya. Untuk membuka usaha atau seperti apa, Bu, bisa diceritakan? Sebetulnya yang tadi disampaikan itu hampir semua PSK itu mereka keluar, mereka nggak punya apa-apa. Jadi kalau mereka keluar ya mereka harus mulai nol lagi. Itu yang ya habis uangnya. Mereka harus nyiapkan, harus beli baju bagus, ya harus dandan terus kan begitu. Akhirnya uangnya juga itu di samping untuk hidup. Kadang saya cerita terlalu detail ya, apa namanya? Kadang mereka juga punya anak banyak sekali gitu. Menjadi jadi kenapa ya, saya yakin bahwa yang saya lakukan itu betul, karena mereka orang yang tertindas. Mbak, waktu lokalisasi ditutup, kami mendapat informasi bahwa masing-masing mendapatkan bantuan senilai 5 juta rupiah ya? 4 juta setengah. 4 juta setengah? Iya. Untuk pulang kampung dan membuka usaha? Udah. Itu gimana ceritanya? Habisnya kemana uangnya? Atau digunakan untuk apa? Uangnya untuk bayar sekolah anak saya, sama buat ngontrak gitu. Ya selanjutnya buat makan sama cari kerjaan gitu. Kemudian Mbak yang pengamen? Dibuat nyaur utang sama dibuat anak saya. Utangnya biaya sekolah berapa, Mbak? Satu, Bu. Satu? Iya. Sama dibuat kasih orang tua sama adik, biaya sekolah adik. Enggak tak buat boya-boya, enggak. Menutup lokalisasi itu kan seperti menutup banjir di Jakarta. Kalau ditutup di sini bocor di sana. Kalau ditutup di sini ada kemungkinan mereka merembes ke tempat lain. Ke tempat lain. Bagaimana apa solusi dari Ibu Risma ya? Sebetulnya yang paling penting adalah memberikan ruang mereka untuk dapat mengakses pekerjaan itu. Sebetulnya itu. Contohnya tadi dia punya anak 7. Kalau mereka ada tinggal di situ, maka mereka akan menjadi seperti ibunya. Nah, ini kita harus memberikan ruang yang 7 anak ini minimal dia bisa keluar. Nah, kalau kemudian sebetulnya kalau kita memberikan ini pasti semua keterpaksaan. Mereka karena tidak mampu bekerja, karena macam-macam memang backgroundnya.
ada yang butuh uang, perlu uang, ada yang disakiti sama suaminya, ada yang terjebak. Nah, kalau kita kemudian memberikan ruang mereka untuk berusaha, maka mereka saya yakin gak ada yang mau kok terjun di situ. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya, tetap di Indonesia Baru. Ya. Bu Risma, cuplikan dialog saat Ibu di Indonesia Baru yang di studio kita di episode kedua, yang kali ini soal anak berprestasi. Masih kelas 5 SD mabuk, kemudian suka nyopet, suka nyuri, itu saya kumpulkan. Nah sekarang ada kemarin dapat medali perak SEA Games. Jadi ada yang sekarang ada yang mau masuk tinju profesional, ada yang mau jadi pemain bola. Jadi mulai pembangunan karakter ya Bu ya. Coba gagalkan jika. Jadi Bu Risma, itu Ibu menyebut ada yang menang medali perak SEA Games ya Bu ya. Itu namanya Eko Bu. Tapi sepertinya ini masih PR juga nih buat Bu Risma. Kita coba cari Eko Bu. Ya dia pacaran itu lupa. Oh Ibu udah tahu. Eko, dia pacaran, pacaran jadi dia lupa gitu sama prestasinya. Minimal saya pernah, kita pernah memberikan ruang bahwa ada kesempatan kedua mereka untuk bisa, mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa. Hanya mereka, ya begitu anak-anak apa namanya. Tapi saya yakin mereka sekarang sudah, dia sudah tahu dan dia harus melakukan apa. Tapi jangan khawatir. Enggak cuman Eko tadi ya Bu ya, masih banyak yang masih lainnya banyak. Dan akan kita datangkan salah satu diantaranya. Ini namanya Hendra Putra Pangestu. Hendra, ceritain dikit Hendra, dulu gimana? Pertama saya masih di jalan. Waktu di jalan ngapain? Ngamen. Ngamen ya? Iya. Kamu bisa main ini dong berarti? Gak bisa. Gak bisa? Nah. Lupa. Ngamennya pakai apa? Lupa. Waktu itu. Pakai kentrung. Pakai ini? Ini kayak kentrung. Asal-asalan saya mainnya. Terus. Umur berapa dulu? Umur berapa dulu di jalan, waktu di jalan? 12. 12? Saya ini umur berapa? 14. 14. 14. Terus gimana Ndra waktu itu Ndra? Ceritanya? Ya, kurang lebih 1 tahun di jalan. Langsung dijaring sama Satpol PP, dimasukin ke putih, lalu di putih 3 hari, dimasukin ke UPTD Kampung Anak Negeri. Saya di situ diajarin sholat, belajar ngaji, keterampilan, dan yang terakhir olahraga. Saya menyukai yang olahraga bernama balap sepeda. Anak-anak ini kalau latihan itu sampai mana kamu sayang? Nongko Cacar. Jadi itu? Sampai Malang sana di Lawang itu dia naik pagi sepedanya. Minggu pagi ya dia berangkat ke sana terus dia naik sepeda ke sini. Teman-temannya Hendra, ada lagi temannya ya? Banyak tuh. Mana? Yang lainnya? Oh boleh kesini deh teman-temannya dari UPT Kampung Anak Negeri. Sini sayang. Bagaimana sih Ibu kok bisa jeli melihat mereka dan mengoptimalkan bakat mereka? Sebetulnya bukan saya, itu tergantung mereka pengen apa gitu. Nah awalnya kan memang gak ada, jadi saya carikan sendiri sepatu untuk mereka, untuk balap sepeda. Kemudian sepedanya saya mintakan bantuan dari ada pengusaha yang bantu sepeda mereka. Kemudian tergantung minat mereka. Jadi ada yang musik juga. Ada yang musik juga namanya Protol Band ya. Karena Protol Band karena sekolahnya Protol itu putus. Oh, oke. Okay. Jadi mereka putus sekolah akhirnya namanya Protol Band. Gak apa-apa Bu. Gak apa-apa kok ya Sanya. Protol Band, yang penting jangan protol harapannya ya Bu ya. Gak apa-apa ya. Selain anak-anak dari UPT Kampung Anak Negeri ya Bu ya, ini di belakang kita ini juga banyak lukisan yang bagus-bagus. Sangka gak ini teman-teman ITS
bahwa yang melukisnya adalah anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak difabel, ya Bu Risma ya. Bu Risma bisa ceritakan dikit Bu tentang lukisan-lukisan ini? Terus terang saya juga nggak ngira mereka bisa seperti itu. Bagi saya yang penting waktu itu adalah menyelamatkan anak-anak ini karena mereka sudah anaknya orang tidak mampu, kemudian anak-anak ini mempunyai kekurangan. Nah kemudian sudah, jadi saya kadang minta, saya kadang menemukan di jalan, kadang saya minta orang tuanya. Nah kalau sudah boleh maka kita ambil. Nah kemudian kita berikan pelatihan-pelatihan. Nah ternyata salah satunya ada para pelukis yang mau membantu mengajarkan ke mereka. Dan ternyata luar biasa. Ini contohnya neneng ini. Neneng ini juga dulu ngamen itu di jalan, tapi dia berkebutuhan khusus gitu. Ini lukisannya ini menurut pelukis itu goresannya seperti lukisannya Pablo Picasso. Kan? Yang mana tuh Bu? Yang ini. Kita coba panggil ya, neneng datang nggak ke sini? Wow. Halo. Halo, Meng. Halo, tos dulu dong. Halo. 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 Ada yang ngefans sama Meng enggak? Ini siapa? Ini. Halo. Halo, Pak. Suka Meng enggak? Enggak, nyanyi aja. Suka nyanyi. Dia nyanyi. Suka nyanyi. Ayo nyanyi sini. Waduh, ada bisa nyanyi. Apa? Oke. Okay. Apa okay. Baru ya? Halo. Katanya ya bareng-bareng didengerin. Nah, oh ini loh dengerin nih. Coba kami berdoa. Jauhkan negeri ini dari segala permusuhan, korupsi dan narkoba. Antarkan negeri ini pada keindahan dan kerukunan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ayo ajakin Bu Risma joget ya. Awas yo. Jangan kau bohongi aku lagi. Banyak bicara cuma basa-basi. Coba ingkari janji. Yo joget lagi. Oke, Dim. Oh, enggak ada. Ayo, mana joget?